السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان وفضلنا وشرفنا وكرمنا على سائر من الأمم بكتابه القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة muslimi muslimat, asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali mari sama-sama kita rafakkan setinggi rasa syukur pada Allah. Sekali lagi Allah izinkan kita bertemu malam ini. Mudah-mudahan pertemuan yang ringkas malam ini, waktu yang tidak lama insya-Allah, dilimpahkan rahmat, kasih sayang, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarh ataupun surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Ayat ni tuan-tuan rahmati Allah, semua dari kalangan kita apa? Kalau dah apa berat benda tu. Dan ayuh dia kena apa? Siapa yang baca untuk dia, baca untuk isteri dan anak-anak. Ini ayat melapangkan hati manusia. Ayat ni tuan-tuan rahmati Allah, surah ini diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, maka ayat itu dipanggil Makkiyah. Ada ayat disebut Madaniyah selepas berlakunya Hijrah. Maka tuan-tuan, ayat ni biasa kita baca, nak tahni anak, pegang kepala anak, baca alam nashrah laka sadra. Berasa sulit urusan kita, berasa serabut, bacalah alam nashrah laka sadra. Berasa tak tenang ataupun tuan-tuan rahmati Allah, nak minta Allah lapangkan dada, bacalah alam nashrah laka sadra. Maka tuan-tuan rahmati Allah, pertujuan saya baca ayat ni malam ni nak ajak sama-sama kita tadabbur ayat yang pendek ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ayat ni diturunkan oleh Allah di marhalah Makkiyah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan banyak ujian. Nabi paling besar ujian siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
manusia paling besar ujian manusia yang beriman, lagi besar yang lagi kuat iman. Man kana fi dinihi sulba, kata Nabi, barang siapa yang lagi kuat pegangannya pada agama, ishtadda bala'uhu, Allah akan uji dia lebih kuat. Maka sebab tu Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah dah akan uji kecuali qada kita masing-masing. Cuma kita minta pada Allah, rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Tuhan, wahai Tuhan kami, jangan kamu uji apa yang kami tak mampu. Bukan nak ajar Tuhan, tapi nak kabul lemah je kita. Allah tahu dah, eh? Allah tahu dah dia tak akan uji apa yang kita tak mampu. Cuma minta, kenapa? Allah suruh minta, minta. Kah? Doa ni bukan nak ajar Tuhan. Kita tengah tak ada piti, Allah tahu lah. Allah tahu ada pada kita, kita terus lah. Qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik, kata Allah. Ada yang aku cerita pada Muhammad, ada yang aku tak cerita. Mana apa jumlah Nabi sebenarnya? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Setengah ulama kata 124,000. Oh, dah ajar dengar ustaz, kita dengar 25 je. Itu nikmat suara, eh? Buat lagu yang bermanfaat. Tu dah. Nak wai tu sauma gadin, niat puasa. Kan? Kan mana dia ingat, dengar jadi ingat. Betul tak tuan-tuan sekalian? Maka tuan-tuan rahmati Allah, bukan untung dunia je boleh, untung akhirat pun boleh. Bapa ustaz sebut untung dunia, album tu nama 25 nama Nabi tu duduk dalam album Imam Mutiara. Ingat tak?
Ha, kena ingat. Lagi cucu tanya. Toki Ulu Azmi kenapa? Mati dah tak kata. Ingat Haji Azmi. Nah, dia tuan-tuan sekalian. Ha, Ulul Azmi, lima Nabi paling tinggi. Top 5. Fasbir kata Allah. Kana sabara ulul azmi minkum. Sabarlah kamu. Sebagaimana? Ha, dia beri contoh. Hikmah Allah tak pilih kita duduk zaman tu. Mungkin kerana iman kita tak gagah. Kalau kita duduk zaman tu, ikut Abu Jahal, wala'ayyazubillah. Kodoh iman kita tuan-tuan, ya lemah. Maka bila ujian mari, Nabi berasa lemah. Nah, dia ejek, dia lepon najih, tuan-tuan sekalian. Makan penduduk tak, dia lepon batu. Kenapa ada tangan lepon? Darah Nabi jatuh, gugur darah. Darah kita. Orang tak boleh buat rekah dengan darah kita, tak boleh. Batu kita boleh tolak asur tapi bak nyawa jangan. Ni bulan Zulqa'dah ni kita duduk tak? Ni bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah bulan apa? Bulan berlaku Hajjatul Wada', Nabi pernah melakukan haji. Itulah haji pertama, itulah haji paling akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula keluarnya bulan Zulqa'dah. Nabi bangun, Nabi berpesan pada manusia di padang Arafah. Banyak-banyak pesanan Nabi. Nombor satu, Nabi kata inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza wa fi syahrikum haza wa fi baladikum haza. Padang Arafah makna apa? Wukuh lah. Bila wukuh? 9 Zulhijjah. Nabi kata tolong wahai manusia, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza. Aku tak tahu terpang kita jumpa kedak ni, aku tak tahu ni. Tolong dengar pesanan aku ni. Nombor satu sekali, darahmu dan harta sesamamu sangat mulia, tolong jaga. Berarti kita umat Islam lembut tapi saudara adib. Kang, tuan-tuan lupa dah ke? Jangan lupa. Kang, wira kita bomba dan penyelamat tuan-tuan, saudara adik kan? Mati tanpa pembelaan. Apa nak bising-bising? Kena bising, Nabi suruh. Nyawa umat Islam wajib kita semua bela. Tak nanti anak kita mati, mati orang Islam wajib kita bela. Paling kurang, paling komang, paling komang tuan-tuan, atau doa paling komang tu, doa pun tak ingat. Nabi kata bukan dari kalangan aku. Man lam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang berlaku sesuatu pada orang Islam sekeliling dia, dia dah ambil tahu apa mu ah, bukan kena kaku. Falaisa minhum, kata Nabi, mu tak layak duk ngaku esok-esok. Jadi tuan-tuan tu bersobat jauh. Jadi tuan-tuan, itu makna maksum kita. Jadi darah kita mulia. Sebab tu ada hukum paling atas nama kisas. Hukum hudud ada 8. Atas pada hudud ada segi kisas. Orang kerak tangan, balas kerak tangan. Orang kerak hidung kita, balas kerak hidung. Orang bunuh, balas bunuh. Tuan-tuan sekalian, mulianya darah umat Islam. Jadi Nabi sampai jatuh darah, marilah lu Jibril, cokoh mari. Faham tak? Orang buat ke makhluk paling mulia secara mutlak Nabi Muhammad, orang buat begitu, cokoh Jibril mari. Jibril mari cokoh. Jibril kata Muhammad, ni lebih kurang lah ni. Soalan begitu lah. Mu nak suruh aku buat benda? Nak suruh aku akak bukit tak ni akak pusing gembah atas penduduk tak Sekarang aku boleh buat. Nampak? Jibril, malaikat. Malaikat dia tak ada nafsu. Sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa fa'aluna ma yu'marun. Dia tak akan buat lagi tak perintah. Dia tak akan tinggal lagi tak larang. Jadi Nabi tak perintah, dia tanya dulu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nak suruh aku buat apa? Mulianya Nabi tuan-tuan ni, sabar Nabi tinggi. Nabi kata apa? Ni berdarahnya dah ni. Tak?
Darahnya dah tuan-tuan sekalian. Nabi kata apa? Aku mari bukan nak bunuh orang, mari nak dakwah. Ni dah ikut aku ni, anak cucu dia boleh jadi, ni ayah-ayah dia boleh jadi akan datang, anak cucu dia akan ikut aku insya-Allah. Sabar nanti lu. Ha, kalau Jibril ada nafsu lama lah. Yang akak bukit embah gitu. Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ujian yang bertimpa-timpa pada Nabi, turunlah ayat ni. Itu nak cerita. Mana apa? Ayat ni turun masa kita susah. Kita pula lah masa Nabi susah. Apa tu susah? Bacalah ayat. Ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Minta pada Allah. Bila kita susah tuan-tuan, jiwa speak ke lapang? Speak. Tak apa ustaz, memang dah sama. Tengok sama je. Tapi rasa tu, rasa speak. Tak? Piti tak ada. Kerja pula makan gaji, ikut hari, tak pergi tak ada gaji. Hutang banyak speak. Anak minta bayar yuran, bini minta beli barang dapur speak. Tuan-tuan sekalian. Tak? Maka Nabi SAW pernah berasa sempit, Allah pun turun ayat ini. Baik. Apa Allah kata? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Apa makna lapang? Ulama kata lapang dengan barang paling mahal, iman dan Islam. Daripada dada Nabi lah siapa ke kita? Tuan-tuan, Nabi lah orang paling besar kepala. Kerana siapa kita Islam? Saya jawab. Kedak faham. Kerana siapa kita Islam? Nabi. Tuan-tuan bayang mayat garik tadi, suti dunia punya pahala boleh ke Nabi? Malam ni siapa duduk dalam majlis ilmu boleh ke Nabi? Kat pergi mayat isya, suti dunia yang duduk semayat isyak boleh ke Nabi? Kenapa? Dia jadi sebab. Man sanna sunnatan hasanatan falahu apa nama ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang jadi sebab, orang lain boleh buat baik, dia buat baik, pahala dia. Orang tu buat baik kerana dia, pahala orang tu boleh juga ke dia. La yanqusu minhu syai'an, tak kurang walaupun sikit. Kita boleh baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Siapa ajar? Tok guru ngaji ajar. Tak? Tiap kali kita baca boleh fikir kita, ke dia pun boleh juga. Walaupun dia tengah keloh orang sekayu, dia boleh pahala. Faham? Jadi siapa paling besar? Mula Muhammad, Allah kata, alam nashrah laka sadra. Bukankah aku dah lapangkan dadamu, dikurniakan nikmat paling besar, Islam dan petunjuk, hidayah daripada Allah. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu wahai Muhammad. Allah Ta'ala sebut, kami telah bebankan apa nama, kami telah ringankan bebananmu dengan menyebarkan Islam. Kemudian Allah Ta'ala kata, alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Mu jangan takut. Mu bukan seorang. Faham tak? Bukan seorang. Allah Ta'ala tolong Nabi. Semua ada sebab. Sebab apa Allah Ta'ala lahir Nabi, tak ada mak, tak ada ayah. Apa? Semua ada sebab. Ulama sebut hikmah yang nampak, tak nampak, wallahu a'lam hak nampak. Lah kandungan ayah mati. Tubik atas dunia mak mati. Apa tujuan kata ulama? Supaya hebat Nabi, orang tak kata mak ayah aja. Bukan mak ayah dia aja. Semua didikan terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia. Bila bawa Islam, Allah hata. Walaupun tak ramai, hata orang yang cukup nak tolong Nabi. Allah hata orang kaya, tak ramai pun ada Abu Bakar. Allah hata tulang belakang paling baik Siti Khadijah. Tuan-tuan ingat zaman kita yang ada jutawan wanita ku putih tu kan? Tuan-tuan ingat zaman kita zaman Nabi ada dah jutawan, hartanya banyak melimpah, hartawan Sittuna Khadijah Al-Kubra.
Allah punya Khidir beri hidayah pada dia. Mula-mula dia ambil Nabi Khidir, dia tengok mulia akhlak Nabi. Berkat Nabi Khidir dengan dia makin bertambah produktiviti, keuntungan tuan-tuan sekalian makin bertambah. Akhir sekali dia meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa jadi tulang belakang paling nombor satu? Khadijah. Sebab tu Nabi tak boleh lupa pada Khadijah. Kita nak orang sayang ke kita, tapi kita tak buat benda yang boleh buat orang sayang. Orang nak sayang mana? Faham tak? Nak suruh orang sayang, tak buat benda yang boleh buat orang sayang. Nak sayang mana? Aisyah cemburu dengan Khadijah. Nabi kata, tak payah cemburu, tak layak cemburu. Layak Khadijah dikasihi. Lalu Nabi pun cerita pada Aisyah. Barulah Aisyah faham. Mu tahu tak kata Nabi, masa aku seorang tak ada siapa-siapa, Khadijah lah duduk belakang aku. Masa aku susah tak ada apa-apa, Khadijah lah yang sanggup jadi isteri aku. Masa aku terima wahyu, barang paling kuat, paling payah, tanggungjawab paling besar, tak ada orang ada tanggungjawab ni, aku seorang. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Aku nak beri kamu wahai Muhammad, kata Allah, tanggungjawab yang sangat besar. Kena peluk di Jibril dalam gua apa nama, gua Hira. Jibril kata ikra. Ada ayat ikra. Nabi takut, ma ana bi qari'in, aku dah erti baca balik keto. Zammiluni, zammiluni, wa isteri ku selimutlah aku. Tu tu bi ayat ya ayuhal muzammil. Hei orang yang berselimut. Siapa yang duduk belakang abang? Abang betul. Abang memang Rasulullah. Itu wahyu pada Tuhan. Abang betul. Siapa yang tulang belakang? Khadijah. Tengah dakwah Allah Ta'ala Khadijah. Nampak ni? Rekah cerita tuan-tuan. Satu hari Nabi masuk dalam bilik, pernah berlaku satu kisah, Khadijah menangis. Nabi tanya, mayubkiki ya Khadijah, apa yang menyebabkan kamu menangis? Ha, kalau bini kita buat apa? Kalau bini kita? Duduk tepi katil buat apa? Tak beri? Sopan. Dia nak sopan, dia tak beri. Nangis. Dia nak beli pinggang melami, tak beri. Ngajuk. Masa catung ke? Tuan-tuan selam. Betul tak? Khadijah buat apa nangis? Nabi tanya buat apa? Khadijah kata, aku terkenangkan lagu mana kalau aku mati ya Rasulullah. Sekarang ni, aku ada Islam nak menapa? Aku ada. Nak fitih kabur? Aku ada ya Rasulullah. Masalah kalau aku mati, kalau Islam nak dana, nak duit untuk perjuangan Islam, aku tak ada dah Rasulullah. Aku nak tolong orang Islam. Hak ni dia kusing. Jadi begini ya Rasulullah, kalau aku mati, tolonglah kalau Islam perlu dana, tak ada orang yang beri, tak ada piti, tak cukup, tolong gali kubur aku ya Rasulullah. Ambil tulang aku, jual piti buat tolong Islam. Subhanallah. Kalau Islam perlu anak panah untuk lawan wakafir yang menyerang kita, tak ada anak panah, gali kubur aku, ambil tulang asah buat yang anak panah ya Rasulullah. Subhanallah. Ini Khadijah. Layak tak Nabi sayang lebih? Layak tak? Layak. Itu tuan-tuan, setiap nikmat mesti ada susah dulu, Allah beri nikmat. Kat gini akan kita akan sebut. Benda nak sedap mesti lalu susah dulu. Tak ada barang boleh sedap lalu, tak ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah kata apa pada Nabi? Balik pada ayat tadi. Apa nama? Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na, apa nama? Alladhi anqadha dhahrak, aku mengangkat yang memberati tanggunganmu itu dengan memberikan bantuan-bantuan daripada aku. Jangan takut, aku ada. Itu maknanya Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Boleh faham? Kekasih Allah. Kasih lagi mana? Kasih apa sifat kasih? Sayang. Tak sayang tak lagi kasih. Betul tak? My love, I hate you. Kena tak? Tak kena. Kekasihku, aku mencium. Tak kena.
Lalu tu bi soalan, dah kalau kasih apa atau Mekah. Tanah ni kota tak ada ke satu. Apa dak atau New York. Paris eh. Batu buruk boleh tahan ni, boleh faham. Bapa atau ni Mekah. Ha ni nak khabar apa tuan-tuan? Nak beritahu inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya. Nabi-nabi mari bukan Allah Taala nak suruh wisdak bukan, nak uji eh? Maka yang paling berat ujian nabi-nabi. Allah tahu tempat yang tak siap lagi. Faham? Faham tempat tak siap. Arab ni masa tu digelar zaman itu jahiliyah. Faham? Apa panggil zaman jahiliyah? Tak cerdik bukan, tak pandai buat bangunan, pandai ada kita ni. Nampak? Pergi Mekah. Kan? Jalan tuan-tuan perhati lah. Allah Ta'ala tunjuk sekeliling tuan-tuan rahmati Allah. Eh? Dia anda nega pandai hadir kita. Dah apa panggil jahiliah? Jahiliah asal daripada kalimah jahlun. Jahlun ni terjemah kasar. Kek bunyi? Bodoh. Jahiliah ni zaman kebodohan. Bodoh kenapa? Dah kerti buat bangunan. Pandai hadir kita lagi. Dah apa panggil jahiliah? Jauh daripada apa nama? Hidayah Allah. Waktu tuan-tuan, besar mana pun bangunan, kalau jauh pada Allah, jahiliah. Waktu kita tak mau maju bangunan yang tinggi. Di sebalik bangunan, manusianya rosak, tak takut pada Allah. Untuk apa? Kita nak dua-dua. Bangunan maju, manusia pun terdidik jiwanya. Itu kita nak. Boleh faham? Di sebalik bangunan besar-besar, di tengah bangunan tu manusia tak ada takwa. Bahar piti orang. Minum arak. Zina tak salah. Faham? Tak hormat orang tua. Tak apa benda? Kan? Maka kita nak dua-dua. Bangunnya pembangunan zahir dan juga batin. Itu yang dibawa oleh Nabi. Maka Allah tahu tempat tak siap lagi. Faham? Manusia tak erti. Tuan-tuan bayang, kita ni saya nak tanya depan saya. Siapa sini pernah Islam ke orang kapi? Cakap dengan Haji pernah? Pak Yah pernah? Haji? Tak pernah? Itu kita 60 tahun kita Islam, 70 tahun Islam. Saya habuk tak pernah Islam tangan kita. Tak? Termasuk saya. Hinanya berasa. Kemarin dapat berita gembira. Suka saya. Seorang guru pada muallah, ada seorang nak masuk Islam umur 17, jabat agama tak boleh terima lagi, undang-undang 18. Jadi cadang cari ustaz seorang pergi mengucap di masjid. Jadi cadang Ustaz Muzani, nama kita naik. Suka tuan-tuan sekalian, akhir sekali tak ada rezeki Allah tak pilih juga. Jadi pergi bawa jumpa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, mengucap di tangan Tuan Guru. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, berapa ramai ada Islam tangan Tuan Guru ni, Allah pilih lah. Tak ada juga. Boleh faham? Seorang habuk ada. Bukan nak itu tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Nabi Muhammad bukan mari jeruk seberang. Jeruk seberang orang baik-baik, orang semayang laku. Bukan mari teluk pasu. Mekah, negeri paling jahat tuan-tuan sekalian. Allah atau Mekah, tempat paling jahat, manusia jahat, kau jahat, yang bawah, kau bawah, dia dizalimi, terus dizalimi, kasta, diamalkan tuan-tuan sekalian. Memang dahsyat ketika itu. Allah atau tempat begitu. Apa tujuan? Uji, ibtila, uji. Sebab apa? Aku nak uimu tempat atas sekali esok. Jannatu adnin, Nabi akan duduk syurga paling atas sekali. Maka Allah beri ujian yang apa? Payah. Jadi Allah turunkan ayat ni. Lalu disambung lagi tuan-tuan. Apa kata Allah? Warafa'na laka dhikrak, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Ada pakat manusia beri, mulia dah. Datuk, Datuk Seri, Tan Seri, mulia dah tuan-tuan sekalian. Ada pakat Allah beri. Barang pilihan manusia mesti ada kurang. Nampak? Mesti ada kurang. Kita rakyat akak pemimpin. Nak pilihan raya contoh, mesti ada kurang. Ada lebihnya, ada kurang kat ni. Lebih kat ni, kurang kat ni. Ada pun barang pilihan Allah sempurna. Boleh faham? Sebab tu Nabi-Nabi sempurna. Luar dalam sempurna. Termasuklah rupanya, kata ulama' mesti semak. Sebab ni tak luluh dah. Orang Melayu yang ngaku Nabi. Kan?
Nabi di samping sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah, ada lagi sifat lain, mesti muka semak, orang paling baik di kalangan umat itu, itulah Nabi. Eh, ngaku Nabi mana? Ah, Nabi orang Melayu, muka awu-awu jerung, hidung kepek belepek, tuan-tuan sekalian. Ah, mengaku Nabi. Jadi tuan-tuan sekalian tak layak. Ah, ni Nabi Nuh disebutlah kitab, rambut botok tapi semak. Nabi Adam alaihi salam ikan maya rambut semak. Nabi Muhammad SAW rambutnya panjang sampai ke bahu semak. Tinggi tak tinggi, rendah tak rendah, tegak semak. Dengan kita jauh lah, langit bumi tuan-tuan sekalian. Kita simbang rambut panjang ikut Nabi. Itu tak sikap. Kata weh boleh buat Maggi tuan-tuan sekalian. Simbang rambut panjang ikut Nabi. Itu tak sepu. Berkhapoh kutu tu. Faham? Tok Bila balik Allah kat Ram, bini kata, mana kutu bang? Rambut ada tak ada, ada kutu. Rupanya, no, alih dari hak sebelah je. Dah, pindah tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Jadi Nabi di semak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Allah Ta'ala kata apa? Jangan sedih, kamu diangkat darjat di sisi aku. Jadi tuan-tuan, siapa paling mulia nombor satu? Di sisi Allah. Bahkan Nabi Adam bawah dia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sambung lagi. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Oleh itu tetapkanlah keyakinanmu Muhammad, susah hakmu lalu ini, inna ma'al 'usri yusra. Susah ni selepasnya akan datang kesenangan. Ha, ni hukum alam ni tuan-tuan. Atas dunia ni nak senang kena lalu susah. Orang Melayu kita baca ayat ni pun padang dah. Tapi ramai agak kena tipu. Sikit cepat kaya, macam-macam kena tipu. Kan, pak cik duduk saja sudah ha, wui ke kita, piti kita labur 20% tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan. Caya, habis piti pecen beri, kena tipu. Lepas tu nengung 8 bulan. Ni faham? Tak boleh hukum alam sebut mesti ada susah, ada usaha baru mari cerah. Allah boleh buat tak? Tak ada usaha wisnah? Boleh. Kuasa Allah boleh. Tapi Allah Ta'ala buat likulli syai'in sababa. Setiap benda ada sebab. Nak tunjuk itulah proses. Proses. Pada proses itulah tergambar kuasa Allah. Allah boleh buat kita jadi lalu. Kun ta tubik. Ting tubik. Boleh? Faham tak benda saya sebut ni? Allah boleh buat mau jadi ting jadi tubik mari sembahyang lalu beranak-beranak tubik tak payah melalui ibu tak payah. Allah boleh buat usang. Allah iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Betul tak? Bainal kafi wan nun, urusan Allah antara huruf kah huruf nun, kun jadi boleh. Tapi Allah buat melalui proses, kena ada ayah, ada mak, mak ngandung, beranak. Proses itulah tergambarnya kuasa Allah. Faham tak? Langit Allah kata, aku buat sitata ayyamin nari. Dah Allah dah lewat seminit, boleh? Sesaat, boleh? Tapi Allah nak gambarkan proses. Pada proses itulah nampaknya kuasa Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah sebut sini, jangan bimbang Muhammad, inna ma'al usri yusra. Lalu ayat yang seluruhnya tuan-tuan perhati, fa inna ma'al usri yusra, diulang sekali lagi, dua kali. Allah kata apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tu dah hak tulis, betul tak? Betul tak? Diulang. Ini dipanggil tikrar, pengulangan. Berulang. Ada berulang. Apa apa tujuan? Antaranya lil intibah, untuk ambil perhatian. Antaranya untuk litakid, menguatkan. Barang berulang ni menguatkan. Antara litakid, untuk lebih lekat, lekat dalam hati. Orang ngapa Quran, tuan-tuan kita tanya, mak tapi pada meeting adik-adik belajar imtiah. Saya salah seorang orang belajar dinu tuan-tuan sekalian, kita ngapa Quran lagu mana cara ayat pertama ulang 60 kali ulang, siapa ingat?
baru ayat apa ayat nombor 2 sekali dengan hak atas baru sambung. Aduh, hak buat begitu sampai hari ini ingat. Tapi kalau esok nak baca depan ustaz, petang tu duduk main bola, malam tu duduk main, pagi esok tu baru nak ngapa, boleh ingat tapi tak kekal. Jadi faham? Itu dipanggil tahqiq. Apa lagu kita boleh ingat? Ha? Lagu boleh ingat apa? Ulang, dengar apa? Betul tak? Seorang pakcik, Petaling Jaya, saya kuliah, ajar doa ya muqallibal qulub. Dia mari jumpa lah, dia mari jumpa, nak balik dia mari petuk itu. Dengar jemaah kata orang besar, bukan orang barang, orang besar, doktor seri, datuk seri itulah. Dia ni biasanya merendah diri, tuan-tuan senang. Ustaz ulang balik doa tadi, saya nak baca. Saya kata jangan tinggal baca ketika lepas apa nama tahiyat akhir. Abi innaka hamidun majid ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang meletak, yang membolak hati manusia, sabit kalbi ala dinik, kekalkan hatiku dengan agamamu. Dia mari bersungguh tanya nak tulis. Saya ajar-ajar dah ingat kau, saya mari akalan buat lagu mana ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Pakcik ni jetak lah tu. Slang ustaz, slang. Dia sebut, faham tak? Lagu slang ustaz. Ah, lagu slang. Seperti dulu, betul tak? Lagu slang. Tang tok di doa, ingat lalu. Ingat lalu. Ha, dia dengar. Mula-mula akan datang ni bagi saya ingat dah itu. Kerana ulang. Allah ulang ayat ni nak suruh ingat. Allah ulang ayat ni nak suruh beri perhatian. Pernah dengar orang buat makluman? Pengumuman masjid kita tahun ni sembahyang raya 8:30. Diulangi. Nampak? Diulangi. Apa tujuan? Attention. Intibah untuk orang beri perhatian. Maka Allah sebut fa inna ma'al usri yusra. Mama, susah ni jangan bimbang, lepasnya mari senang. Mu paling senang esok. Jadi begitulah semua kita tuan-tuan. Nak senang kena lalu susah. Lalu, tak boleh tak lalu. Ha, jadi ustaz mudah jadi ha terang belajar kali lagi. Dia belajar sekolah menengah pengajian Quran Sunnah PSI. Hak tu baru sutri baru, atak baru dah masuk dalam ni. Nak belajar agama sungguh Terengganu ni antara tempat yang masih kekal warisan ulama, khazanah kerajaan negeri Terengganu. Satu tempat pengajian agama tulen, kitab Arab tulen daripada Azhar, satu masih tinggal. Sekolah menengah atas Sultan Zainal Abidin Batu Buruk. Ha, dia ada dua, sains tulen, agama tulen. Bukan agama lain dak tulen, makna tu maknanya kitab asal dia belajar. Hak Arab, hak mengajar Syekh Arab. Orang Arab ngajar, kita Arab. Tak ada baris, tak baris sendiri. Maka yang hasil keluar daripada kolah menengah atas Sultan Zainal Abidin, waktu orang hebat-hebat, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah, Tuan Guru Harun Tayyib, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Datuk Seri, apa nama, Menteri Besar sebelum tu, apa nama, Wan Mukhtar, lagi? Siapa lagi? Tuan-tuan, banyak. Orang-orang hebat hasil daripada Zainal Abidin. Ustaz Zainal Abidin kot, tapi orang ngelah. Ha? Saya dah cakap tau lah. Ha, zaman saya sudah dibuang Sanawi 4 sampai Sanawi 3. Zainal Abidin ni Sanawi 4 tu, tuan-tuan, ustazah takut nak mengajar. Takut nak mengajar. Masuk mengajar, anak murid tegur. Ustazah salah, ha? Bukan bagi atas, bagi bawah. Dok ke ketah. Dia boleh tegur, buat apa bawah, buat apa dah atas, dia syarah pula, dah ke ketah, tuan-tuan sekalian. Mari ustaz-ustaz praktikal ketah, tak mau dah, tak mau mengajar, tuan-tuan sekalian. Ha, jadi tuan-tuan rahmati Allah, lagi terang belajar, orang baru tahu susah. Nak boleh jadi ulama payah, bukan senang. Nampak? Ha. Kita masuk sekolah menengah, tanya bahasa Arab, pergi main bola. Bapa kata mu pelik main bola. Ingat sama duk imtiah.
Tapi keluar keputusan ni bukan nak bangga ni, cerita saja ya, sedar. Ha, naik Ahmad Muzani 98 99 98 99. Adakah dah lalu susah? Lalu dah dulu. Kalau rendah lalu dah. Sebab kita sekolah rendah agama dah Darussalam. Hak orang belajar tu atas tu, tu belajar dah jauh dua. Faham? Fa'il madi daraba daraba darabu jauh dua. Tasrif apa nama tuan-tuan damir huwa huma hum hiya huma hunna jauh satu. Najah nang belajar tasrif 14 tuan-tuan, belajar bihah. Masuk tahap tu main bola apa mana. Ah, belajar bihah ni tuan-tuan seliang dak dak leh, kena lalu juga rupanya susah. Kena lalu tak boleh. Ni orang main bola tuan-tuan seliang ingat main bola senang gitu eh. 2 hari lepas saya kuliah di Tok Jamal, pengerusi masjidnya Haji Mang, kena Haji Mang, Haji Mang Dagu. Nah. Haji Ibrahim Ibrahim. Dia anak panggil anak murid, dia tua dia saya, bapak murid lah. Ha, dia anak murid saya lah tuan-tuan sekalian. Habis kuliah nyiku Haji Mang ni bagus. Jadi sambil makan sembang bab bola lalu. Kita wahai bola kau, ni tuan-tuan tadi cerita. Siapa dia Haji hak paling legend sekali? Siapa dia? Dia kata tak ada, Mohtar Dahri. Eh, Mohtar Dahri. Dah Haji Dan dengan Mohtar Dahri kata Dan main berapa perlawanan, lepas tu saya jadi penolong jurulatih. Bapa jadi legend bukan jadi lalu. Dia lalu susah lebih pada orang. Orang lain training waktu masuk kelima-kelima, dia awal padah berlatih seorang. Orang lain waktu training habis balik tembak, dia dah alik lagi berlatih seorang. Hari cuti berlatih, hari berlatih pun berlatih lagi lah berlatih tuan-tuan sekalian. Dan dia disiplin, dia kata disiplin dia ada sifat leadership, memudahkan jurulatih. Jurulatih dia yang cakap, dia padang dia. Ha, dia lalu susah tu tuan-tuan, eh, jadi legenda bola sepak Malaysia tu lah. Ni hok main lening dengan Terengganu Litak, kenal Litak? Orang jangan tengok bola tau, ke tengok bola jaring, eh. Ha, ni. Ha, Litak. Tuan-tuan tengok Litak aja tak ada jatung. Lila. Tu tak? Ha, tanya jurulatih Terengganu. Orang lain ke lima buat siapa? Litak sejam sebelum siapa dah? Berlatih seorang. Selepas berlatih lagi, tak berhenti tuan-tuan sekalian. Eh? Ha, ni. Mana orang lebih korban, lebih balasan. Lebih susah, Allah balas lebih. Boleh faham? Sebab tu Nabi lebih susah, Allah balas jannatu adnin. Maka antara orang yang payahnya banyak, Allah akad darjat Nabi Ibrahim alaihi salam antaranya. Kan ni bulan nak rebang ni tuan-tuan, bakpo rebang kena tahu bakpo ni pakat babi tu majikmu apa ekor lima dah rocak tahun majik aku 15 ya bagi babi tu ni Allah tak ambuh daging tu. Layyanallahu luhumuha, dak siapa kata hang daging wala dimaha darah dak apa, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang siapa takwa daripada kita. Susah tu Allah nak tengok sanggup dak mu korban 900 tengok. Nah, Nabi Ibrahim siri pengorbanan nak cerita kuliah lain pula dak dak habis ku satu lagi dak. Nah, panjang. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah kata dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah letak abadi dalam Quran, Nabi Ibrahim lah kata Allah yang aku uji banyak ujian, patuh tidak mengeluh, lalu dia lalu taat taat. Dia bawa Islam ayah kapi ujian besar, nah, terus sabar dakwah ayah dia. Nikah dak alih anak, dak mengeluh sabar, mulut sebut Rabbi habli minas salihin, doa dak putus-putus. Boleh anak dak dan nak main dengan anak, Allah surah tu askinu hunna, letak muata dua bini mu dengan anak mu tanah kiri kotang. Hak kita duduk gear inilah Mekah tu. Dulu tak ada benda, binatang, tak ada tumbuhan, tak ada air, tak ada apa lagi manusia. Nabi Ibrahim dak soal. Nabi Ibrahim dak tanya, tak ada tempat lain, tak ada tempat lain ke ya Allah? Ada dok. Nah, dok. Tak atau
Rabbana inni askantu bi dhurriyyati bi wadin ghairi dhi dhar'in. Ya Allah, ni hari ni aku taat perintahmu ya Allah. Aku atur anakku daripada posting tu. Aku atur anak bini aku kerana perintahmu ya Allah. Nangis Siti Hajar. Siti Hajar tanya, Allahu amara bihaza. Tinggal aku dengan Ismail sini ni, mu saja-saja tinggal aku. Allah perintah. Nabi Ibrahim jawab, Allah yang perintah. Tunduk Siti Hajar, angguk taat pada Allah. Walaupun menangis itu sifat manusia biasa lah. Sifat orang puan dia menangis biasa. Tok lelaki nak tinggal. Nampak? Oh, lelaki dia menangis lah. Menangis juga tak tunjuk. Ha, sengah riwayat sebut Nabi Ibrahim lepas tinggal jauh baru menangis. Orang lelaki tak tunjuk. Macam kita lah ada anak tunggal, tak rajin pisah atau masuk asrama penuh. Siapa menangis? Siapa? Ayuh. Tak. Mok lah. Tak? Mok. Haa. Nak tinggal ke mok mu? Haa. Jadi tuan-tuan sekalian, ayuh atau ni? Mba mok mu, codok muduk menangis. Haa. Ayuh buat gagah. Tak? Ayuh. Kegi. Haa. Anak masuk sekolah. Balik. Tak, duduk atas LPT, mak tidur, ayuh pula. Ha, tu ayuh. Dia tak terus kelihatan. Ha, dia menangis juga tapi tak tunjuk. Ha, Nabi Ibrahim, nitik juga. Tapi tak. Tinggal lama, turun kemuncak, saya rekah cerita perintah kemuncaknya ni. Nampak? Dan patuh mereka, tak tahu nak uji apa ni. Allah uji barang kemuncak, tak tengok. Tak, tak, tak. Ya bunayya inni ara fil manam, wahai anak, Allah perintah aku. Tuan-tuan bayanglah kita sebut dari Palestin turun semula ke Mekah, lama tak jumpa, turun-turun nak khabar berita semula. Dah lama tak jumpa. Kalau kita kata dah lama dah balik nak meleh aku dah kalau kita. Tapi dah Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Ismail, Nabi Siti Hajar, keluar satu keluarga salihah. Ta'at tuan-tuan, kita tak nak buat begitu tapi iktibar ta'atnya pada Allah. Apa kata anak dia, ya abati if'al ma tu'mar wa ayah yang ku sayang. Kalau tu perintah Allah buat, sepatuh hidup lawan. Cuma aku nak minta sayalah, pejam matamu wahai ayahku, pejam mata kayak gitu, tengok aku siang dari hadis meleh. Itu Nabi Ibrahim pejam mata. Yang kedua kata Nabi Ismail, asah pisah, takut takut tupu sakit, aku rasa sakit, tak berjaya nak buat perintah Tuhan. Subhanallah. Itu kita kena orang semelih ni kena pisah tajam. Ni meleh ayam 8 kali. Ayam dia tak pisah bini ni. Buat kerak tu. Daun pandang la ilaha illallah. Ayam nasib baik tak cakap ayam aduh, aduh hanya kata. Adik tuan-tuan, ayam tu sekali rak sekali putu halkun dan mari tuan-tuan. Guna paling tajam ni Islam punya ajaran. Barang kita nak makan nak masuklah perut jadi tahrik lagi. Eh, kena jaga juga. Iza zabahtum fa ahsinu zibha. Tetap kena jaga. Masa nak semulih menatang nak makan tu, tetap jangan beri dia sakit tuan-tuan sekalian. Beri dia cepat mati. Pak tu kena putu halkum dan mari. Tengok orang mulai. Tengok dia lau, laus. Kan? Ia nak makan babi ya? Ia sembelih mana? Tak, pacung kat atas. Sakit binatang tu tuan-tuan sekalian. Haa, gitu semua Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, pejam mata. Sembelih-sembelih. Wafadainahu bidhibhin azim. Kata Allah. Falamma aslama watallahu liljabin. Ta'at perintah Tuhan. Allah kata apa? Wa fadainahu bi dhabhin azim. Aku ganti padamu Ibrahim. Aku bukan nak suruh bunuh sungguh, nak uji taat sungguhmu ni. Aku nak uji je, nak tengok tak taat sungguhmu ni Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Manusia jenis apa mu ni? Habis benda aku suruh buat belaka. Hebat mu Ibrahim, digelar Nabi Ibrahim Khalilullah. Maulah orang paling rapat dengan aku, kata Allah. Aku bukan nak suruh bunuh sungguh, uji je. Wa fadainahu bi dhabhin azim. Allah ganti, buka mata tengok kibas. Nabi Ismail duduk mana? Duduk lari, duduk lari. Allah ganti kibas.
Semua ulama kata kibah mana ni? Kibah yang Sayyidina Habil kan? Sayyidina Habil pernah korban dulu, anak Nabi Adam diangkat ke langit, diturun ke hari itu. Ha, ni tuan-tuan, kemuncak keimanan Nabi Ibrahim. Dia sanggup susah, Allah balas dia tuan-tuan. Tempat nombor 2 lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad naik malam Isra Mikraj, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa hak tunggu Nabi langit ketujuh? Mana pun pakak paling besar sekali. Siapa dia? Nabi Ibrahim, Baitul Ma'mur. Duk nyanda di Baitul Ma'mur. Manusia paling tinggi darjat selepas Nabi Muhammad, selepas Nabi Ibrahim. Lepas tu tak ada dah susah, senang lelang lah Nabi Ibrahim dalam syurga. Ni dipanggil inna ma'al usri yusra. Mana boleh nak senang tak mau susah ni boleh. Nak syurga? Nak lah. Mayak malah aku. Ha, mana boleh. Ha, nak syurga? Nak lah. Aurat ambil tutup. Tak boleh. Nak gaji pada boh, kena ikut undang-undang boh. Kita dah ada hayat pakai nektar, dia suruh pakai. Kena pakai. Ini kerja. Faham tak? Nak syurga Allah, ni ikut undang-undang Allah. Ha. Faham tak tuan-tuan selain? Ha, faham tak boleh balik? Ha? Ha? Boleh faham? Ha, jadi Allah Ta'ala ulang dua kali. Inna ma'al usri yusra. Tak ada. Boleh senang? Senang. Tak ada. Lalu dulu. Habis tu bangun tidur kolima orang lain lah, orang kapi kau lapar lah pun, kita kolima bangun dah mayang subuh lawan orang nafsu tu tak susah sekejap eh, sabar kan, bang bagi masjid korban, korban masa, korban tenaga, korban rasa perasaan, semua pengorbanan tuan-tuan sekalian eh? Kena korban, Allah Ta'ala balah eh? Ha, jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah yang saya nak beri faham tentang ayat inna ma'al usri yusra. Tiap barang susah mesti akan Allah Ta'ala beri kesenangan selepas daripada itu. Cuma kenapa? Kena sabar. Allah akan beri waktu sesuai mengikut Allah, bukan ikut kita. Ikut Allah, right? Ha. Jadi ada tak zaman kita Allah suruh melehnak dia? Tak ada. Allah dah uji. Allah tahu dah kita tak mampu. Tak ada Allah perintah suruh tak ada cukup. Suruh tak ada selinga dia mari kuliah. Dah hari juga. Hari tak tuas dia. Aha, ujian kita sikit ni tuan-tuan. Nampak? Sikit benar. Sebab tu kena baca. Kena baca sirah-sirah Nabi dulu, baru mari terasa. Sikit ujian kita. Ada tak kita mari majik, kena tahan, kena belah dada dia. Ada Nabi Zakaria dikak Nushiru bin Nawashir. Dikak dia pokok tiga gaji terbelah dua. Kerana ajak orang pada buat baik ya tuan-tuan. Nabi Ibrahim lepor dalam api. Nabi Muhammad tuan-tuan sekalian dicecer, dimaki, lepor, najih. Kita tak ada apa. Ujian sikit je kita tu pun tak mampu. Ha, ni iktibar. Ha, jadi mari bulan korban sekali setahun je. Ngira macam. Ezoh 8 kali setahun. Tayar boleh tukar. Dok dah botok tu tukar dah. Pak orang tukar mah. Sopar patah nampak 90% tukar. Faham? 90% tawaran. Sale. Mari setahun sekali korban. Nak suruh rasa. Lagu mana korban? 600 setengah. Beri untuk agama Allah. Tu panggil korban. Eh? Untuk menekatkan diri pada Allah. Kira. Tak mampu lain. Eh? Tak mampu lain. Ni berkira. Piti belamuk. Laban 100 ribu ada. 600 tengah kira. Tanya pengurusi, berapa tahun ni korban 600 tengah? Dia kata 400 boleh. Tahu lagi. Siap tahu. Ha, Al-Qarku wal-Pahid. Tuan-tuan sekalian. Ha, ketika inilah kita nak tengok lagu mana ne? Kita dengan Allah Ta'ala. Ini mudah eh. Allah balas benda kita buat. Ah. Kita ingat Tuhan, Tuhan ingat kita lebih lagi. Kita tak ngira dengan Tuhan. Tuhan tak ngira dengan. Jangan bimbang. Harta untuk we, untuk agama Allah tak akan kurang. Allah tambah. Jangan bimbang. Eh? Ha, ini tuan-tuan rahmati Allah. Kalau mampu ada duit, ha, masuklah sebahagian ya. Pak lembu, ha, kambing seekor, padang. Ha, ni berbanding ujian Nabi Ibrahim yang berat, Nabi Muhammad SAW pun begitu, ni. Baik. In kemudian fa idza faragta fansab. Kemudian kata Allah, bila engkau telah selesai daripada suatu amal soleh, bersungguh-sungguhlah engkau mengerjakan amal soleh yang lain wahai Muhammad. Eh? Ha, wa ila rabbika farghab. Ini paling akhir. Pada Tuhanmu lah tempat engkau gemar, ada rugbah. Tuan-tuan,
eh? Nak tahu kita ni orang baik sisi Allah kedok, benda sakut dengan Tuhan, dia ada sifat gemuk. Ada tak sifat tu? Farghab, rughbah. Dengar sak cerita main jemaah 27 bersungguh dia. Ada, saya jumpa ramah, kadang-kadang kita pula malu. Nampak? Ada seorang ni tuan-tuan, gawa bank. Dia pegang wilayah timur. Tiga negeri dia bos. Eh? Anak murid kita tuan-tuan sekalian. Dia cerita, naik kereta dia cerita zaman dulu dia tu ustaz, kenapa saya tak buat? Jauh dengan Tuhan dulu, alhamdulillah Allah beri petunjuk. Eh? Sedar mari kuliah, saya kenal Ustaz Zahar, saya kenal ustaz, kenal agama. Eh? Kalau hak ustaz aja hak kita ingat kali mai jemaah jangan tinggal. Kena cerita semula tu. Faham? Dan memang terbukti anak murah ni sebut. Kita pergi ke bank tak teringat Zuhur masuk dah. Mana bos ada sak? Majid. Tak tinggal. Nak jumpa dia, dak sehari ke satu ada, tak ada dia akan pergi awal iktikaf. Bos so, 5 waktu masjid. Ah, tuan-tuan sekalian, dia dengar tawaran Allah ada rohbah. Sedekah naik. Kita sebut bab sedekah Allah balas berlipat kali ganda. Seorang pak cik di Lembah Kelang naik mendekat. Tak tunggu eh. Masa tu saya teringat saya mohon dana untuk mahak apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni Bukit Payung. Ustaz makna apa? Syatibi. Dia balik tuan-tuan mari mula. Tak tunggu dia balik ibu tempat tu. Dia kata Allah pak cik ni agak-agak tukar lu piti tu jahat kita. Kita saka buruk ingat singgit-singgit. Pak kita kata pak cik ni Allah hak pula kena awak. Ingat singgit-singgit tukar dulu lah hati tu jahatnya kita. Dah tengok naik orang dekat. Faham tak? Buka-buka tuan-tuan 100 lepas tu. Dia rohbah tarikannya kuat. Janji Allah dia suka. Sayyidina Mu'ah, seorang kaya tak sahabat Nabi. Sekali beti masjid 100 ekor tu. Orang kaya. Dengar hadis Nabi dapat takbiratul ula besar pahala. Dia masuklah masjid dakdang takbiratul ula. Dia jembur ke Nabi Rasulullah. Aku nak pahala semula. Aku bayar seekor unta untuk perjuangan Islam. Aku sedekah. Nabi kata tak boleh. 2 ekor? Tak boleh. 3 ekor? Tak boleh. Semua? Tak boleh, kata Nabi. Seekor unta 10 ribu, barang atas 10 ribu kali 100 apa? 2 juta. Nampak ni sahabat Nabi mainang lah. Main, sahabat Nabi mainang sedekah juta. Mainang. Sayyidina Osman juta sedekah. Kita duduk bayang Sayyidina Osman miskin, wakil miskin tu kita bayang. Tuan-tuan sedar tak? 10 sahabat Nabi paling atas. Semua kaya. Kaya tak duduk sini, duduk sini. Sayyidina Osman sampai hari ni namanya ada di Bank Arab Saudi. Osman Ibn Affan. Kerana banyaknya harta wakaf yang dia tinggal. Eh? Rughbah. Kita tak pun nak. Eh? So depan tahu dah so pahala hidup korang itu. Dia tengok shilling dah. Hidup kerja. Eh? Tak ada kerja dengan orang bank hidup berarti. Eh? Sedekah so pahala Tuhan tak khabar wajib puluh ya. Kau pandai apa-apa. Tak beri. Dekut pahit tu sebenarnya. Tak ada rughbah. Jadi ayat paling akhir Allah kata apa? Wa inna rabbika wa ila rabbika farghab. Dengan Tuhanmu hendaklah mu ada rughbah wahai Muhammad. Ni kuat karang dengan Tuhan. Apa ganjak tawaran Tuhan biar ada minat yang tinggi. Contoh gini lah, muslimat minat tinggi dia pada pinggan makuk kah? Sopa. Patang tengok 80% jaga jannah. Tok lelaki tapi kasih we got kita. Kan dari susu jaga anak kita beri lah. Tapi memang dia gila tu. Repuang dan dia beli tok lelaki tak cari dah lelaki lain, dia akan cari benda. Pinggang, makuk, sopa, dia cari benda kita. Kan? Masjid buat lawatan ke Langkawi, pulau bebas cukai, naik bah. Masa pergi dia duduk belah kanan, tok lelaki belah kiri. Masa balik, dia duduk atas kursi, tok lelaki duduk bawah. Bawah kursi, apa? Atas kursi, tok periuk.
sayang periuk ada tok lelaki dia. Ada tuan-tuan sekalian. Allah Taala buat begitu. Itu dipanggil rughbah. Orang puan tengok emas dak rasa nak tu, bukan orang puan tu lebih bagi. Orang puan mesti nak emas. Orang lelaki tengok orang puan pula mesti ada rasa. Tu Allah buat begitu. Jadi tuan-tuan, itulah dipanggil rughbah. Patang dengar janji Allah, dia kejar. Allah pesan ke Nabi, rasa sedih lah. Rasa sedih. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Habislah ayat surah Insyirah. Padang lah. Dah, tunggu apa lagi? Balik-balik lah. Maya isa tu. Maya isa. Lepas tu Tuan Haji minta Maya ajak lah. Lepas tu kita balik. Tuan-tuan boleh balik lah. Saya nak makan doyang tu. Ada dok tahu? Ada. InsyaAllah. Ini tuan-tuan sekalian. Sekadar itu saja. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Mudah-mudahan kita faham lah apa isi kandung surah Al-Insyirah. Benda pendek je. Saya buat panjang celoteh tu tak mungkin mengatuk. Sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup. Sebelum terlupa, minta maaf. Apa nama kami bersama dengan Iman Care. Kalau tuan-tuan ada duit lebih lah. Ya Abdul masuk kampung sendiri. Kalau ada lebih. Ataupun kampung tak ada nak masuk. Boleh sertai kami. Korban di Afrika. Ada sahabat dan saudara kita di sana yang miskin, terlampau miskin, jumpa daging setahun sekali. Jadi kita atur tiap-tiap tahun. Nak bersama dengan kami insyaAllah 300.5 lembu sebahagian, 500.5 kambing seekor. Borang ada atas meja luar insyaAllah. Yang kedua, bersama dengan Azhar Care, Wakaf Quran. Ada orang di Afrika dan umat Islam di apa nama di sana tuan-tuan sekalian. Susahnya baca Quran, kuat ada kita, tapi baca atas kayu gitu. Ada hak kursi satu mazhab buruk, kursi ramai-ramai. Jadi kita atur tiap-tiap tahun. Tahun lepas saya, daripada saya seorang, alhamdulillah boleh atur 1000 naskah. Tahun ni begitu jugalah. Alhamdulillah setakat ni terkumpul 400 naskah. Jadi kita nak kumpul lagi. Jadi tuan-tuan berhajat, boleh ke meja lagi, jumpa dengan Abang Syukri. Niat wakaf Quran, satu naskah RM30 sekali dengan semua kos. InsyaAllah wakaf. Niat wakaf. Wakaf tato. Orang dinu baca, pahala kita berjalan lagi mana dia pakar, siapa kiamat insyaAllah wakaf. Kemudian tepi-tepi tu ada barang jualan, ada kupon Mahat Betul Rahman. Tuan-tuan tengoklah barang jualan tu sebahagian hasilnya masuk ke tabung Betul Rahman Center. Ada jus durian Belanda, jus delima, ada koko. Ibu-ibu kalau mengandung menambah susu minum koko. Ayah-ayah pula apa nama tak semelik buah air. Kemudian orang tanya, kenapa pergi kasiak minum air koko? Paling besar sekali hilang dahaga tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan sekalian, ada minyak wangi, ada perfume, tuan-tuan tengoklah. Mana-mana tu semua hasil jualan sebahagiannya masuk tabung Baitul Rahman Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.